Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama, sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terbaru, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys. Alhamdulillah ya guys ya, karena ada satu video ya permintaan rame juga, yang mana kita pengen untuk mereaksi daripada channelnya Skill Show ya. Yang mana ya? Nah, ini sebuah klarifikasi daripada video ini. Video ini hanyalah sebuah editan belakang yang bertujuan untuk hiburan dan tidak ada kolaborasi sesungguhnya antara Alibata dan Putri Anani ya. Yang mana dia gabungkan ya, digabungin apa lagu daripada Queen Bohemian Rhapsody ya, yang sebelum ini viral banget antara Putri Aryani dan juga Alibata ya. Alibata dengan fingerstyle ya, gitar fingerstyle memang luar biasa masternya, dan juga Putri Aryani dengan suara yang sangat asik, suara yang sangat unik dan juga karakter yang tersendiri itu ya, digabungin dengan fingerstyle dan juga suaranya. Dan itu luar biasa sekali kita sebenarnya. Terima kasih buat Skill Show atas gabungan dan editing ini, dan dia bisa dapat synchronize di antara Alibata dan juga Putri Aryani yang kita pengen. Iya, benar-benar. Sebenarnya kita juga pengen dengar nih gimana ya petikan luar biasa dengan suara luar biasa digabungin guys. Ya. Betul. Jadi memang nggak ada salah juga untuk kita reaksi, karena ya kita juga mungkin ada teman-teman yang penasaran juga ya. Betul. Gimana kedua orang hebat ini apabila digabungin jadi apa kayak gitu ya? Ya, ini pertamanya kali kita dengar, jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal lihat dalam 3, 2, 1 end. Kalau tutup mata enak guys. Tapi temponya itu ngem banget ya. Suaranya. Masuk banget guys. Nyambung. Oh, ternyata dia mute lagu bagian keyboard piano. Keyboard daripada Putri Ani, tapi digantikan dengan background music daripada Alibata. Ya, tapi gabungan itu temponya itu kena banget ya. Betul. Oke, lanjut. Enak nih, aku tutup mata dengar, enak banget guys. Dengarin benar-benar. Enak banget.
Enggak gila. Banyak suka nih dengan bagaimana ini. Just a poor boy, nobody loves me. Just a poor boy from the poor family. Is he gone? Is he gone? Will you let me go? Bismillah. Masuk, masuk. Nyambung, guys. So you think you can sell me, it's been in my eyes. So you think you can love me and let me die. Oh, baby. Come close to me, baby. Oh. Gak habis ya guys, gak ada satu yang tinggal ya. Walaupun editing guys, luar biasa, gila, sumpah, guys. Luar biasa, jujur wow. Luar biasa. Ini betul-betul unik guys, disebabkan kita tahu kan di antara kelebihan masing-masing, kehebatan mereka berdua ini, Alibata dalam fingerstyle-nya dan juga Putri Aryani dalam suaranya tersendiri. Wow, jadi bila guys digabungkan tuh, wah. Mind blown gila kan, jujur. Oh, sumpah ya. Oh, arrangement-nya itu guys, arrangement musik Kalibata dan juga suara Putri Aryani itu memang cocok guys, masuk. Dahsyat ya kolaborasi yang kayak gini, kalau real lagi mantap di baji. Betul. Itu yang kita lihat juga kalau dapat berkolaborasi guys. Kedua-dua orang ini orang yang humble ya, jujur ya. Kedua-dua ini adalah orang yang humble. Kita selalu mereaksi juga. Tetapi kedua-dua ini orangnya sangat humble, Pakci. Orangnya sangat merendah diri kedua-duanya ya. Betul. Bang Alibata, Putih Arah ini kedua-duanya santai ya, enggak terlalu menunjuk-nunjuk ya. Kayak gitu. Tetapi mereka hanya melihatkan bakat mereka. Ya. Seperti Bang Alibata, dia lihatkan bakatnya. Dia enggak ada orang tahu tentang latar belakangnya yang gimana, siapa betul, ya. Betul. Dia hanya menunjukkan musiknya saja. Jadi kita menikmati talentanya itu, kita menikmati bakatnya itu yang luar biasa. Betul. Seperti Putri Aryani juga ya, kita tahu setelah Golden Buzzer ya, akhirnya kita mengenali Putri Aryani. Tetapi sehingga kan dia berjumpa dengan presiden juga ya. Pak Presiden Pak Jokowi aja dia sangat humble, bisa bercanda juga, bisa memberikan inspirasi dengan ramai orang ya. Wow, luar biasa sekali. Kita harus dukung orang-orang Indonesia. Kamu mempunyai emas ya,
ya, orang-orang yang sangat hebat. Luar biasa sekali, hebat ya. Kalian harus bangga mempunyai orang-orang yang seperti emas ya di dalam negara. Yes, yang penting jaga mereka, teruskan untuk support dukung. Mereka, dukung yes, mereka. Benar guys. Jadi guys ya, memang menusuk kalbu sekali. Aku tadi tutup mata, wah enak sekali mendengarkan petikannya. Karena ini kan editing ya kan, kita udah yes. Lihat juga. Tetapi pengen dengar yang menikmati musik itu apabila masuk atau enggak, nyambung atau enggak. Tetapi nyambung wah, banget. Nyata, ya. Nyatanya memang luar biasa sebenarnya, sekali sebenarnya guys. Sebenarnya begini, kalau lagu yang biasa kita dengar macam lagu-lagu standard gitu untuk strumming apa semua itu, kalau disambung kayak gini enggak ada masalahnya. Tetapi yeah. Ini disebutkan ini lagu Bohemian Rhapsody. Yes, benar. Tingkat kesulitan yang tinggi tapi bisa mudah dinyanyikan dan dimainkan dengan gitar dan juga disynchronize tuh. Nah. Iya, yeah, Kia sebenarnya berterima kasih juga atas video editing yang sangat luar biasa daripada skill show ya tadi. Yes, yeah, daripada skill show. Memang luar biasa sekali ya. Oh, mantap. Kalau ada lagi ya yang kayak gini tuh digabung-gabungin, dinyambung-nyambung gitu, kalau bertujuannya untuk kebaikan dan juga inspirasi buat semua orang ya, itu luar biasa guys. Betul. Nah, betul. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya Baci ya. Mungkin yes. Saya itu kali ini ya. Itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link. Dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, yeah, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.